Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu dong. Ya, oke, kita lagi ada di podcast kelilingnya pendidikan vokasi ya. Dan kali ini kita lagi ada di SMK Negeri 12 Surabaya. Oke, jadi ada di SMK Negeri 12 Surabaya nih. Dan kali ini kita mau bareng sama teman-teman dari Jurusan Karawitan. Kita tepuk tangan dulu dong. Oke, terkenalkan ini yang Karyo ya. Dan aku nggak kenal nih, tolong satu-satu ya. Dari sini. Halo, perkenalkan nama saya Dai. Saya dari SMK 12 Surabaya. Iya. Jurusan. Karawitan. Jurusan Karawitan. Oke, ini satu lagi. Perkenalkan nama saya Muarsya Aulia Rahman, panggilannya Arsya. Oke. Dari jurusan Karawitan. Siap. Lanjut. Halo, perkenalkan nama saya Mei Petina. Biasa disebut Mimi. Mimi, oke. Ya, lanjut. Halo, perkenalkan nama saya Hananta Jepang Persida. Panggilan saya Hananta Jepang Karawitan. Oke. Perkenalkan nama saya Akil Fadul Sidik. Saya dari jurusan Karawitan. Panggilannya Akil. Wah, Akil. Oke. Jangan lupa ya direkamnya. Yang foto aman, jangan diem aja. Yang foto jangan diem aja. Oh ya, oke. Okay. Sip. Ya, gak apa-apa. Nanti di-cut bisa. Oke. Sekarang udah kenal nih, tonton-tonton nih. Ini Dedai, ini Asa, ini Nei-Nei. Wah, kenal banget nih Nei-Nei. Dan ini? Hananta. Dan ini? Akil. Oke. Dan kalian sekarang ada di kelas berapa? 12. Kelas 3 ini? Iya. Oke. Kalau di Korawi kan kamu megang apa nih? Kebetulan saya megang bagian Bonal. Kalau kamu? Kempung sama Gong. Kayak gimana ya? Nah, pokoknya nanti gambarnya di sini ya, kempul sama Gong. Kalau ini Meme. Ketika lomba saya memegang kenong. Megang kenong. Enggak. Megang gender. Apa tuh gender? Kayak apa? Gender musiknya kayak dirama. Bentuknya kayak apa bentuknya? Coba divisualisasiin. Panjang. Dan Pak Gong ini bilang. Oh. Nah, kamu apa nih? Kendang. Wah, oke. Okay. Kemarin kita lomba apa ya? Kemarin kebetulan kita mengikuti lomba musik tradisi. Musik tradisi. Oke, okay. Itu di lomba apa ya? FLS 2N. Oke, FS2LN. FLS 2N. FLS 2N. FSL. Gimana? FLS 2N. Iya. Susah kok. Terus kalau kamu gimana? Ikut lomba kesan-kesannya saat? Ya. Deg-degan gak? Deg-degan. Sedikit. Ya kan kemarin lawan berapa orang, berapa grup? Tahu gak? Banyak. Kamu tuh gimana nih kesan-kesannya nih ikut lomba? Ya. Kalau kamu gimana nih? Tentunya bangga banget sih, mengenal banyak teman di berbagai daerah. Wah, pasti seru banget ya Mia. Seru. Kenalnya lombanya di mana nang tak? Lombanya di mana? Di Dufan. Dufan, Jakarta, dunia fantasi ya. Jadi abis main, langsung mainan dunia fantasi juga. Oh enggak ya? Enggak, itu apa? Angkat-angkat gamelan. Oh, angkat gamelan. Jadi enggak ikut main di Dufan ya? Enggak. Masya Allah. Enggak sempat, enggak ada waktu. Keterlaluan gurunya. Oke, ini kalau udah jadi lomba gini, terus kemarin juara? Juara. Juara. Kita putarkan dulu dong. Oke, nih sekarang Injang mau tanya yang lain ya. Injang mau tanya kenapa sih kalian pilih Karawitan dan bisa milih di SMK 12 nih? Aku tanya ke Kandu Juli. Kebetulan kalau saya sekolah di sini karena lihat-lihat Google itu lihat profil sekolah kok menarik gitu. Kebetulan saya ada basic Karawitan. Wah. Mengikuti oh, SMP Karawitan? Enggak, SMP negeri biasa. Oh, SMP negeri biasa. Tapi pernah main Karawitan? Pernah dikit-dikit. Oh, pernah dikit-dikit. Kamu gimana? Kenapa sih kamu pilih Karawitan? Sa, jangan lupa ngaji kamu, Cak! Ya, karena dari dulu saya sudah mengenal Karawitan. Jadi ingin
memperluas itu apa? Memperluas apa? Memperluas anu. Anu apa? Pelan-pelan dong, biar gimana? Memperluas pengalaman. Pengalaman ya, pengalaman. Oke. Kalau lu nih, gimana nih? Ingin mengembangkan bakat dan minat saya sebagai seniman. Emang dulu punya bakat apa? Bakat karawitan itu? Apa? Dulu punya bakat karawitan? Iya. Apa? Orang tua kerja apa? Karawitan juga? Enggak. Oh, nggak, jadi emang kamu aja yang kepengen ya. Sini? Oh, oke. Okay. Kalau kamu gimana, Nta? Saya belum. Oh, jadi keluarganya main karawitan gitu? Iya. Wah. Di mana? Di daerah mana? Daerah Wonogiri. Wonogiri. Oh, salaman senang. Inyak juga dulu. Dulu di Wonogiri. Nanti dulu sekarang di Onci. Tahu Onci enggak? Tahu. Masa enggak tahu Onci? Di Purbalingga. Oke. Nah, kalau kamu gimana nih? Kenapa bisa pilih ke Karawitan? Karena di Karawitan asik sih. Asik. Asiknya gimana ya, kalau karawitan itu kan kayak nggak ada jedak jeduknya ya? Iya kan? Nggak ada suara senar gitu kan, nggak ada distorsi gitu ya. Gemelannya pakai distorsi kan nggak ada ya? Gimana gitu? Ya... Gimana ya? Ya gimana ya? Ya tapi yang enak kalau misalnya udah passion sebenarnya di sini harus ditekunin gitu ya teman-teman ya? Iya, pasti mas. Nah sekarang kalau kamu, pertanyaan terakhir dari Nyol. Sekarang kalau kamu jadi ikut jurusan karawitan di sini, cita-citanya mau jadi apa? Kamu kedutan nih? Kebetulan cita-cita saya ingin menjadi guru seni maju. Oh, jadi guru. Jadi kelas ini mau langsung jadi guru ya? Iya. Nah, itu ya, bagus itu, mulia itu. Wah, kita tutang dulu dong. Masa, kamu jadi apa sih? Sama. Jadi guru, oke. Wah ini SMK 12 nggak usah cari-cari guru lagi ya. Sudah ada bakat ya di sini ya. Nah kalau kamu nih jangan jadi guru kan? Astaga. Oke, kamu nggak mau jadi seniman gitu kan? Kalau yeah. Kalau di vokasi kan ada yang namanya BMW kan? Ya? Jadi lulusannya bisa bekerja, bisa apa lagi? Bisa melanjutkan sekolah lagi, sama bisa berwirausaha. Bisa kalau keluar karawitan buka sanggar gitu ya. Tapi rencana mau kuliah nggak? Iya. Iya dong, kuliah ya. Iya. Oke. Lalu kamu gimana, Tah? Guru sanggar, calon guru semua nih. Waduh. Kalau kamu gimana? Pasti sama. Ikut-ikutan. Iya, coba ikut-ikutan aja. Oke. Terima kasih ya buat teman-teman. Semoga semakin sukses ya di sini ya. Ya, jangan trotol tengah jalan. Yeah. Oke, terima kasih banyak nih. Oke, teman-teman, kita itu dia podcast keliling kita bareng teman-teman dari Karawitan di SMK 12 Surabaya. Yang pastinya seru banget nih. Jadi kita bisa tahu ya, sebenarnya Karawitan ini mendapatkan pengalaman unik ya, enggak seperti anak-anak muda yang senangnya musim-musim hidup ya. Jadi ini adalah melestarikan budaya juga sebenarnya ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Aku Katio dan aku Karyo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tokasi. Tokasi kuat menguatkan Indonesia. Tutup tangan dulu dah. Dah.